Juga pagi ini untuk kita ketahui lebih lanjut tentang apa antara tadi kita sebut tentang AI dan bagaimana ia terbabit dengan pembangunan urbanisasi. Juga bagaimana sebenarnya AI dapat mengatasi, membantu kesesakan lalu lintas. Sebab ini merupakan satu isu yang semakin ketara setiap hari, jadi pastinya ada penyelesaian yang ingin dicari. Okey, kita nak bercerita berkenaan apa yang dinyatakan tadi. Bersama dengan kita, Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua, Ketua Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya, Universiti Putra Malaysia UPM. Apa khabar, Doktor? Terima kasih. Apa khabar, baik. Bercakap berkenaan tentang kesesakan trafik ini, Kuala Lumpur ini sudah dikatakan terlalu padat ya, dengan kenderaan. Dan pastinya di Lembah Kelang juga, kalau 9-10 pagi itu dahulunya mungkin sudah ada penyuaraan trafik, tetapi kini masih lagi sesak. Jadi dalam konteks ini, apakah penyelesaian konvensional ataupun tradisional masih boleh dipraktikkan untuk penyuaraan trafik? Sebenarnya dia memang ada banyak cara yang kita boleh guna untuk mengatasi kesesakan lalu lintas. Sebagai contoh, kita boleh consider macam road pricing. Bila masuk bandar tu, you mesti bayar. Dia macam dekat Singapura, dekat London, dekat Toronto tu, mereka dah ada guna polis ini dan mereka memang menunjukkan satu hasil yang positif yang dapat mengawal kesesakan lalu lintas. Saya doktor di Plaza Tol pun teruk jam. Ya, teruk. So saya macam tak nampak di mana kaedah penyuaraiannya di situ. Jika kita kata kita nak membina lagi banyak highway itu, saya rasa itu bukan satu long term punya solution. Dia akan menarik lagi ramai yang menggunakan kereta itu. Jadi bagi pihak pusat penyelidikan, apa yang telah pun digarap dan sedang dilaksanakan setakat ini? Kita dah develop satu AI punya aplikasi itu. Mula-mula yang aplikasi itu kita namakan dia sebagai ARIS. ARIS dia punya nama penuh ialah Automatic Road Incident Detection System. Mula-mula kita develop aplikasi ini bukan tujuan untuk kesesakan lalu lintas. Kita nak mengesan kemalangan jalan raya. Ikut kita punya kajian tu, lebih kurang ada 30% yang kematian tu dia bukan mati serta-merta selepas kemalangan tu. Sebab dia mati ialah sebab dia tunggu lama. Tak dikesani. Itulah matlamat utama yang kita membentukkan yang aplikasi ni. Yang aplikasi ni dia AI, dia tak perlu orang jaga. Dia tak perlu ada bilik kawalan. Dia akan bergerak sendiri. Macam sekarang ni dalam saya punya lab tu ada 6 biji komputer tu, dia bergerak sendiri. 24 hours. Tu saya akan dapat dia punya informasi melalui WhatsApp. Apa mungkin doktor telah pun melakukan percubaan ketika waktu perayaan misalnya. Sebenarnya kalau kita tengokkan jumlah kenderaan waktu perayaan cuti umum, kita dapat saksikan peningkatan yang sangat banyak. Apakah itu juga telah pun dilakukan sebelum ini? Yes, memang. Kita akan dapat tahu di mana jam sekarang. Sebagai contoh ni, saya tunjuk yang kita tengok highway, sebab yang sistem ni dia ada cover 1000 km highway. Okey, dengan saya punya handphone. So dengan satu handphone tu saya boleh control the whole world. Control semua area tu. Like for example, dekat highway tu. Apa yang maksud doktor? Control. Sebab saya akan dapat terima yang informasi daripada saya punya sistem dihantar melalui dalam saya punya WhatsApp. Saya akan dapat informasi tu serta merta berkenaan keadaan tu. Mula-mula kita nak guna sistem ini untuk kesan kemalangan. Biasanya bila kita tanya pihak LLM ke pihak PLAS dan sebagainya tu, ataupun kita tanya TPKL tu, mereka kata mereka ada pegawai yang bertugas tengok banyak TV tu, dan mereka akan tahu ada aksiden atau tak aksiden. Tapi rely on human tu dia memang tak rely. Sebab kita ada satu app tu, dia akan bergerak sendiri. Saya selalu bergerak dengan saya punya pelajar, saya kata saya upah hantu. Hantu yang kerja kepada saya. Saya tidur, dia pun kerja. For example, saya terima semalam pukul 4:30 ada kes. Melalui saya punya handphone. Dia akan tahu dengan serta-merta. Jika pihak berkuasa guna saya punya app itu, dia akan terima. Tak kira dia di mana. Dia dalam rumah ke, dia dalam kedai ke, dalam office ke, dia akan terima.
Ya. Itu ialah kita kita punya. Cuma soalan saya, doktor, dengan kehadiran teknologi terkini yang sudah ada seperti Waze, Google Maps dan juga pelbagai lagi, apa bezanya teknologi dibangunkan oleh doktor ini dengan teknologi yang sedia ada yang pastinya memberi gambaran kesesakan lalu lintas, kemalangan dan pelaporan oleh user ataupun pengguna-pengguna jalan raya. Okey, sebagai contoh ni, Waze itu ialah dia akan show the way. Okey. Okey, tapi dia punya detection of incident tu agak lemah. Mereka guna detection berdasarkan laporan public. Ya. Yeah. Tapi cyber system tu tak ada human involved. Public pun tak involved. Okey, so dia tak kira di mana jika ada kemalangan berlaku tu, kesesakan lalu lintas akan berlaku. Ya. Sistem saya akan sampai ke point itu, dia akan pick up. Pick up, dia akan bagi tahu saya serta-merta. Walaupun tak ada CCTV. Okay. Dan yang tambahan pula, dia punya kos amat rendah. Ya. For information, dapat di KL tu saya hanya guna 2 biji komputer. 2 biji komputer control the whole KL. Dari Sungai Buloh sampai Pekan Sungai Besi. 2 komputer, bukan komputer canggih, komputer second hand. Yang dia punya harga tu RM800 saja tu. Wow. Fikir macam tu. So katakan 1000 km punya highway tu, saya hanya guna 3 biji komputer saja. Dia boleh kontrol tu satu. So that's why dia punya keseluruhan cost, dia punya cost tu amat rendah. Ya. Doktor, apa antara variable ataupun pembuli ubah yang diambil kira untuk membangunkan sistem? Okey, so kita guna Google Map. Kita guna Google Map traffic. Sekarang kita pun boleh guna Bing Map. Okay, Bing Map atau Google Map traffic tu, dia akan paparkan warna kata jalan raya tu. Warna hijau kata smooth. Warna merah tu atau dia bumper tu bumper. Okay, saya guna perubahan signal itu untuk tangkap adakah ini any incident berlaku pada masa tu. Bila dia dah detect tu, dia perubahan secara mendadak. For example, sekali pertama saya datang ke point itu, sebenarnya saya lah, saya pun sistem lah. Pergi point itu, dia akan tahu hijau, for example. Balik satu pusingan tu, balik tu dia tiba-tiba dalam masa 5 minit tu dia tukar jadi merah tua. Itu satu signal ada something happen over there. So terus-menerus dia akan pergi ke WhatsApp, dia hantar. Bila kita bercakap berkenaan artificial intelligence ini, mereka membuat keputusan itu dengan sendiri. Betul. Ya? Apabila teknologi itu generate the decision by itself. Jadi apakah bukan sahaja mengesan insiden, apakah laluan-laluan alternatif juga akan turut diberikan untuk mengelakkan kawasan-kawasan yang berlaku insiden itu? Okey, jika kita tengok ni ya, kita akan dapat informasi itu. Katakan sekarang saya nak balik, nanti saya nak balik ke UPM. Saya akan check cyber system lah. Adakah laluan yang saya nak guna tu ada accident? Ataupun dah berlaku accident. Jika kita guna Waze tu, dia tak akan bagi tahu kita jika kita masih ada jarak 5 km. Kita sampai dekat-dekat dia baru bagi tahu. Tapi pelayanan sistem from this point sampai ke destinasi itu saya akan tahu semua tu. Yang kedua, yang sistem ini dia bukan hanya untuk kita detect insiden, dia pun boleh digunakan untuk detect lampu isyarat rosak. Jika kita tanya DBK, okay, macam mana tuan dapat tahu dia punya lampu isyarat rosak? Dia kata dia ada tim peronda. Ataupun dekat bawah itu ada sila hubungi 1200 tu kita tak ingatlah. Tapi you complain ke? Tak complain. Ramai. Biasanya saya complain. You complain. Bagus. Ramai orang kata bergeram tapi law abiding citizen. Okay. So yang sistem ni dia boleh detect dengan serta-merta adakah lampu isyarat tu dia dah rosak. Sebab dia akan capture dia punya patterns. Okay. So dia punya cost amat rendah. Right. For the moment, DBKL dah guna. LLM dah guna. Putrajaya Holding dah guna. Okay. Dan yang tiga dah, yang utamalah PDIM pun guna. Dan seterusnya pasti yang ramai menanti, Ismail juga para penonton, doktor, bila orang ramai boleh menggunakan sistem ini? Sebenarnya sistem WC ini dia khas untuk operator. Operator untuk kecemasan. Sebab kita nak operator tahu ada masalah. Bila mereka tahu ada masalah serta-merta tu, dia akan hantar dia punya tim ke ataupun hantar pakcik polis yang berdekatan untuk membantu. Tapi versi kedua yang akan datang tak lama lagi tu, dia kita punya kita harap ini boleh digunakan oleh publik. For example, sekarang tadi saya kata saya nak balik ke UPM nanti tu. So saya akan bagi tahu sistem, I want to go back to UPM. Serta-merta dia akan check. Tak berhenti-henti. Sebab data yang saya dapat simpan daripada ARIS tu dalam cloud,
So dia akan dapat tahu crowd tu, data tu dia akan analyse. Dia akan bagi tahu saya. Adakah ada anything happen or not? Biasa kita ada pengalaman macam tu. Bila kita bawa kereta dalam highway itu, sampai depan ada jam, tapi exit dah terlepas. So this same system akan bagi tahu awal-awal ni. So you boleh fikirlah macam mana you nak exit dulu ke ataupun tak ada exit tapi ada lain lah. Ada you pergi sembahyang ke, you pergi makan ke. So I think this is what we call the sales management. Apakah akan dikomersialkan apps yang dibangunkan ini? Tak akan dikomersialkan. Okay. Okay, yang ini for charity purpose. Wow. So bagi DBKL, bagi AN dan sebagainya itu saya bagi tahu mereka, tuan, you gunalah, jangan risau, itu percuma. Okay, dan you tak perlu installation. You hanya join saya punya WhatsApp group. Itu saja. Alright. Sebab yang sistem ni 100% developed by saya punya kumpulan. Melihat kehadapan, doktor, apa lagi barangkali yang ingin ditambah ataupun diperbaiki melalui sistem yang memang dah up and running, tetapi apa lagi visi selepas ini? Okay. Yang kedua bagi Aris tu, the next step ialah saya nak buat dia lebih pandai. Lebih pandai sebab saya dah dapat data lebih kurang satu tahun. Dia akan belajar daripada data set tu, satu tahun pun data set tu. Dia akan tahu selok belok dia punya characteristics setiap point observe point tu. Like for example dekat KL tu saya ada 2000 observe point. 2000 observe point semak seolah-olah kita ada 2000 kamera. So saya akan tahu. Okay. Dia pun gerak geri dan sebagainya. So in future bila versi kedua tu bagi orang ramai guna tu, you sampai ke point tu dia akan boleh tanya dia lah. Sejauh betul, I want to know, okay, anything, selok belok point tu dia akan bagi tahu segala-galanya. Okey, doktor, sebagai penutup, apakah harapan doktor untuk melihat pembangunan aplikasi ini akan dapat mencapai suatu kadar ataupun tahap yang lebih baik berbanding sebelumnya dan mungkin boleh dimanfaatkan oleh masyarakat awam? Okey, saya punya way forward lah. Saya harap semua operator, semua like for example majlis perbandaran tu mereka akan pakai. Memang saya takkan charge satu sen. Sampai komputer saya bagi free. Okay, so jika mereka guna tu, mereka akan dapat control traffic dengan lebih efficient. Okay, lepas tu saya yang sistem ni akan diperkenalkan kepada China. Tak lama lagi saya akan implement dekat Xi'an. So mungkin dah, so saya nak bagi tahu orang, okay, bukan kita beli barang daripada luar negara, kita cipta sendiri. Okay, we sell to other country. Okay. Terima kasih doktor kerana bersama dengan kami. Kita harapkan agar pembangunan aplikasi untuk memudahkan informasi trafik, penyuraian trafik dan juga pengguna-pengguna trafik supaya dapat dikorelasikan dengan pihak akademik. Terima kasih doktor kerana bersama dengan kami dari Pusat Penyelidikan Keselamatan Jenayah Universiti Putra Malaysia. Barangkali selepas ini pada masa akan datang kita dapat lihat simulasi sendiri bagaimana aplikasi ini dijalankan.